Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali. Turidul izza thumma tanamu laylan yaghusul bahra man talabal la'ali. Biqadril kaddi diukur sesuai dengan kerja kerasnya. Tuktasabul ma'ali, kemuliaan-kemuliaan, jabatan-jabatan tinggi bisa dicapai. Wa man talabal ula, orang yang ingin kemuliaan, pangkat tinggi, ya sahiral layali, ya akem leke. Turidul izza, kamu ingin kemuliaan, sumatana mulai dan terus bengi turu. Ya ghusul bahra, man talabal la'ali. Orang yang ingin mutiara juga ya harus bisa menyelam lautan juga. Artinya semua harus dicapai dengan bersusah payah. Jangan bermimpi. Salah satu sikap frustrasi bangsa kita ini kelihatan. Kepengen instan, apa saja kepengen instan. Iya, ngayal cari harta karun dari raja jin sampai menyan apel yang harganya sekian puluh juta, menyan apa sampai puluhan ratusan juta kok. Masya Allah, tertipu. Jadi bukan membuktikan dengan kerja keras dulu, dari ngayal. Coba, kalau orang otaknya sehat, masuk akal enggak uang 100 juta disulap menjadi 200 juta? Masuk akal enggak? Menggandakan uang. Sampai uang-uang dana revolusi Bung Karno, ruwet. Wabil jumlati, kesimpulannya sih, umumnya sih. Man ro'aitahu sadiqal azmi fil bidayah. Orang yang kamu lihat dia memang jujur niatnya. Azamnya memang jujur. Fil bidayah, dari awal dia jujur. Mantap, tekadnya mantap dan ada kejujuran. Fa'alam annahu min ahlil inayah. Ketahuilah, orang kalau dari awalnya punya tekad bulat, mantap, yakin, siap bekerja keras, dia pasti akan mendapat pertolongan Allah. Wa man kana fi sulukihi mu'tamidan 'ala Allah, dan orang yang dalam perilakunya, dalam tindak tanduknya, sikap hidupnya itu senantiasa hanya bergantung kepada Allah, hanya mengandalkan Allah saja. Wa mufawwidan amrahu ila Allah, dan menyerahkan urusannya kepada Allah, terserah Allah bagaimana maunya Allah, terserah. Karena ghayatu sulukihi alwusulu ila Allah, yang menjadi target dari hidupnya itu, perilakunya itu hanya untuk mencapai Allah, untuk mencapai Allah. Al-wusul ilallah artinya bisa menggapai cintanya Allah